What's up teman-teman, balik lagi di channel Arif King. Hari ini tanggal 19 November, kurang lebih udah pemakaian selama 14 hari. Nah, gue pengen lihat bagaimana sisa atau kerak dari pemakaian PTT Challenger selama kurang lebih 2 minggu ya. Nah, sisanya segini tuh. 2 minggu tuh, lumayan irit. Walaupun dia cair, tapi lumayan irit karena dia volumenya 1 liter. Nah, keraknya seperti apa? Ini dia, kita lihat. Jeng-jeng, tuh kayak apa ya gue bilang ya? Ini Jasu FD loh ini. Jasu FD kok keraknya kok begini lah, gue bingung. Emang dia nggak tebel sih, nggak tebel emang. Tapi ini hitam sekali men, ini kayak bahkan Agip aja nggak setebel ini cok. Suwe kata gua tuh, tebel banget ini. Itu kan Jasu FD tebel banget, yang Jasu FC aja masih banyak yang lebih tipis daripada ini. Kaget gua bener. Nah, yang lebih bikin kaget lagi apa nih, head pistonnya tuh, lihat. Tuh, ini tebal sekali cuy, ini Jasu FD kok sama kayak meseran sih. Jasu FD apa Jasu FB, setelan padahal udah gua iritin ya, udah gua iritin banget itu, udah kayak pemakaian standar doang. Dan di tangki juga jarang gua pakai karena emang gua pengen nyoba gitu Jasu FD itu seperti apa lah kok kayak gini. Asli men, kecewa gue. Padahal ekspektasi gue tuh Jasu FD itu deterjensinya harus apa ya, ya keraknya ya tipis lah, asapnya sedikit lah kok kayak gini men. Ini udah bukan Jasu FD lagi, ini mah Jasu FB ini, mirip kayak meseran tuh. Aduh, buat kalian yang udah pernah pakai ini, tolong sharing di bawah di kolom komentar men, apakah hanya gua doang atau ada kasus yang sama. Tapi gua asli kaget banget ini kok kayak gini ya. Gua tadi pas bongkar, waduh kok kayak pakai meseran nih. Tarikannya juga sebenarnya rahasia, ntar di reviewnya aja ya kalau masalah tarikan. Nah, tapi keraknya ya kayak beginilah. Aduh, keciwi aing, keciwi. Oke men, kira-kira begitu ya. Ini mau kita bersihkan dulu untuk project selanjutnya. Nah, ini baru kelar dibersihkan men. Nah, selanjutnya kita pasang dan siap untuk project selanjutnya. Oke teman-teman, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya ya. Jangan lupa ngecek oli samping tuh. Oke teman-teman, sampai jumpa.